Pulau Bali, pulau yang berada di kawasan negara Republik Indonesia, dan telah dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik di dunia. Selain itu, Pulau Bali adalah surga kecil sebagai tempat dan destinasi liburan terpopuler bagi wisatawan, baik itu wisatawan asing maupun domestik. Di malam pergantian tahun 2019 menuju 2020, Markas Kodim 1626, Bangli, terlihat tampak sangat berbeda dengan malam hari sebelumnya. Pada saat malam pergantian tahun, ratusan obor tampak menghiasi di seluruh ruas jalan maupun sudut dinding Markas Kodim 1626, Bangli. Tidak hanya itu, malam pergantian tahun, Makodim juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial, di antaranya kegiatan doa bersama dengan seluruh jajaran prajurit Kodim 1626, Bangli dan lapisan tokoh masyarakat setempat. LAKKOL Infanteri Himawan Tadi Laksono, sama-sama kita selaku Dandim 1626, yang pertama, Bangli, mengatakan pergantian tahun ini diharapkan jadi sebagai renungan dan evaluasi diri untuk lebih berbuat yang terbaik pada masa mendatang. Pada acara malam pergantian tahun di Kodim 1626, Bangli, terlihat tampak suasana kekeluargaan dan kegembiraan antara sesama prajurit TNI turut hadir dalam acara tersebut. Kajari Bangli, Kasdim, Para dan Ramil, para pasi dan pengurus Persib KCK, Kodim Bangli, dan tidak luput hadir para tokoh masyarakat di Kabupaten Bangli, Bali. Tim Karya TV dari Kabupaten Bangli, Bali.